Nah, untuk konsiliasi sendiri itu apa sih, Pak? Konsiliasi itu ya artinya bentuk penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan sejumlah uang di pengadilan. Benar ya, Pak, ya? Ada panitia namanya tim penilai. Ada tersendiri dia nanti. Nah, ada tim penilai untuk nilai objek tanah ini. Nah, jadi ini dilakukan konsolidasi, ya, musyawarah di situ. Dimusyawarahkan terlebih dahulu ya, Pak, ya. Iya, harus dimusyawarahkan ya. Apabila tidak ada yang tidak setuju atau tidak sepakat dan menolak ya menerima ganti kerugian tersebut. Nah, setelah 14 hari dari musyawarah ini, nah, yang bersangkutan ini harus mengajukan pengajuan keberatan namanya sesuai Perma 3 2016 ini. Halo Sobat Keradilan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Mantap ya, Pak, ya. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika udah ada Bapak Hakim ya, dengan wajah baru ya. Ini dengan Bapak Made ya, Pak, ya, ya. Bapak ya, bisa perkenalkan, Pak, nama lengkapnya. Baik, terima kasih Bu Rika ya. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Karyane. Saya Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1B. Iya. Bapak gimana hari ini, sehat? Baik, sehat. Sehat ya, Pak, ya. Bapak nih asli mana nih, Pak? Saya asli saya Bali. Asli saya Bali. Lahir besar di Bali. Tepatnya di? Saya asli saya Nusa Penida. Nusa Penida ya, ya, Pak, ya, luar biasa. Salah satu objek wisata yang terkenal ya, Pak, ya. Satu pulau situ di Bali. Iya, satu pulau. Ya. Bali Timur, timurnya ya. Nah, ya benar. Itu yang terkenal itu pantai apa tuh, Pak, namanya, Pak? Pantai Klingking Beach. Oh, Klingking Beach ya, Pak, ya. Untuk anak istri udah berapa nih, Pak? Istri saya satu. Satu ya. Ya, anak saya satu, sekarang usianya 5 tahun. 5 tahun. Ya. Untuk orang tua sendiri masih di Bali semua ya, Pak, ya? Orang tua saya, Bapak ada di tinggal di Nusa Penida. Kalau Ibu sudah almarhum. Iya, ya, sudah almarhum ya. Udah lama ya, Pak, ya? 2019 kalau tidak salah ya. Ibu sudah tidak ada ya. Tapi saudara, adik-adik semua tinggal di Denpasar. Untuk Bapak sendiri pada saat itu sebelum menjadi hakim apa nih, Pak, kegiatannya, Pak? Ya, kebetulan saya ini anak seorang petani ya. Ya ikutlah membantu orang tua ya di kampung, pelihara sapi gitu. Pada saat itu sebelum menjadi hakim ya, Pak, ya? Ya, kebetulan saya kan lulusnya 2008 ya. 2008, jadi saya 1,5 tahun itu kan nganggur kan, nggak ada atau memiliki kerjaan yang tetap. Ya saya di kampung ya bantu orang tua itu ya. Kebetulan orang tua petani, melihara sapi waktu itu. Banyak sapi Bapak ya? Oh, enggak juga, itu kan sapi milik orang, istilahnya kalau orang Bali nandu gitu loh, nanti bagi hasil. Oh iya. Bagi hasil gitu kalau di kampung saya ya. Nanti kita dua punya anak, kita nandu betinanya, yang udah gitu punya anak ini sapi, dua kita nanti mengembalikan induk sama anaknya satu buat pemiliknya. Gitu. Jadi bagi hasil ya, Pak, istilahnya gitu. Ya, Pak. Ya, untuk Bapak sendiri dari CPNS-nya di mana nih, Pak? Saya CPNS-nya di
Pengadilan Negeri Gianyar. Gianyar itu di provinsi mana, Pak? Bali, Bali. Di Bali. Iya, Gianyar. Gianyar dia. Kalau orang bilang sering ke Bali, pusatnya kota seni itu. Kalau Gianyar banyak itu seni ya, Pak ya, kayak lukisan mungkin ya. Memang kota seni Gianyar itu. Gitu. Dan itu di kantor apa tuh, Pak? PNS-nya pada saat itu, CPNS-nya. Ya ini di pengadilan juga. Pengadilan Negeri Gianyar, CPNS baru lulus 2010 ya. 2010 saya daftar, lulus 2011 baru jadi CPNS di Pengadilan Negeri Gianyar. Kemudian ya, menjadi cakim. Setelah itu prajab 2012. Iya, 2012 ya. Baru saya jadi PNS sekaligus cakim ya di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Di Kediri ya, ya, Pak ya. Jawa Timur. Itu Jawa identik Timur dengan apa tuh, Pak, Kediri itu? Kalau Kediri itu kebetulan ya pusat kota kerajaan zaman Majapahit. Ya, iya, dulu ya. Karena kerajaan pertama dari ada, kalau istilah nyaman kerajaan itu, kerajaan Singosari ada di Malang, baru ada kerajaan Kediri. Nah, setelah runtuh kerajaan Kediri, barulah berdiri kerajaan Majapahit. Nah, itulah. Itu pun tidak terlepas dari sejarahnya, sejarahnya ya, di situ. Bapak gitu lama di sana, Pak? Cakim di sana? Kalau di Kediri, kalau tidak salah 2012 sampai 2014. Berarti 2 tahun. 2013-14, 2 tahun sampai lebih atau lebih, Pak? Iya, pokoknya 2014 di bulan Oktober itu. Kemudian melanjutkan jenjang karirnya di PN. Setelah itu baru saya mutasi ke Pengadilan Negeri Kalabahi, jadi hakim pertama ya. Kalabahi itu daerah? NTT. Di Nusa Tenggara Timur. Iya. Nusa Tenggara Timur. Itu pantai juga ya, Pak ya? Iya, daerah pantai, kebetulan. Luar satu biasa. Pulau juga ya. Satu pulau. Ya, kalau dilihat dari kultur ini alam ya, sama kayak kampung saya juga. Seperti di Bali, di Nusa Penida ya. Laut, terus daerahnya perbukitan ya, sama sama kayak kayak di kampung saya Nusa Penida. Jadi ya, kalau tapi masih dekat ya, Pak ya, NTT ke Bali ya, Pak ya. Lumayan ya, jauh tuh, Pak. Lumayan juga. Lumayan ya. Dari Kalabahi tersebut masih 2 kali penerbangan. Masih 2 kali transit. Iya, ya, transit di Kupang. Nanti setelah di Kupang baru kita terbang lagi ke Bali. Iya. Gitu. Kemudian setelah di NTT pindah kemana lagi tuh, Pak? Nah, setelah di NTT saya 5,5 tahun 2020 ya. 2020 saya mutasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Kayu Agung. Ya, Sumatera Selatan ya. Berapa tahun di Kayu Agung sampai 2000? 2000 pas di akhir 2022. Iya, kemudian baru di Pengadilan Negeri Batu Raja ya, ya, Pak ya. Baru ke sini. Kalau tidak salah di Kayu Agung itu saya 2,5 tahun pas. Pas. 2,5 tahun pas ya, ya Pak ya. Iya, pas. 2,5 tahun. November itu TPM ya, masuk promosi. Masuk di Pengadilan Negeri Batu Raja. Ya, kebetulan sekarang saya sudah sebulan dinas di Batu Raja ya, Pengadilan Negeri Batu Raja. Ya, wajah baru. Ya. Tahun baru. Ya, wajah baru. Tahun baru. Harapan baru lah di sini. Keluarga baru. Ya, ya Pak, gitu. Harapan baru lah di sini. Kesan Bapak pertama kali saat di Pengadilan Negeri Batu Raja gimana, Pak? Apakah? Ya, luar biasa, wah mantap kali ini, gimana nih Pak kesannya? Ya, sesuai dengan motonya ya, iya, mantap di PN Pengadilan Negeri Batu Raja. Iya. Hasilnya gedungnya udah bagus,
lingkungannya bersih, nyaman, asri lah saya lihat di sini sesuai dengan motonya. Untuk Bapak sendiri kan pada saat di Kayu Agung dulu kan sebagai hakim ya Pak ya? Iya. Bapak pernah nggak sih Pak memegang perkara yang berhubungan dengan konsinyasi Pak? Oh iya, pernah saya megang tentang perkara konsinyasi. Nah untuk konsinyasi sendiri itu apa sih Pak? Konsinyasi itu ya artinya bentuk penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan sejumlah uang di pengadilan. Iya. Gitu, ya. Itu. Bagi orang yang menolak untuk menerima ganti rugi dikarenakan mungkin ya karena nilainya tidak sesuai dengan nilai ganti ruginya atau masih ada hal lain ya yang belum makanya bisa, diajukanlah konsinyasi itu, ya, di pengadilan gitu. Nah, konsinyasi ini dilakukan baik secara perdata ya dan sesuai dengan Perma 3 2016 ya tentang tata cara pengajuan keberatan ganti kerugian tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Nah, ya kalau ruang lingkupnya kalau konsinyasi di pengadilan itu ya sesuai Perma ini. Perma 3 2016 ini tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini begitu ya. Untuk tahapan-tahapannya sendiri itu gimana Pak? Biar bisa mengajukan konsinyasi. Ada tahapan-tahapan yang pastinya ya, Pak ya? Iya, ada tahapannya ya. Yang mungkin yang pertama dilakukan dari ini dulu ya. Kita bercerita dari prosesnya dulu ya. Dibuat panitia pengadaan tanah dulu ya. Melakukan persiapan, penelitian ya. Pengadaan tanah ya bagi yang membutuhkan tanah dan bagi yang pemilik tanah ya pemilik tanah. Nah ini dilakukan konsolidasi ya musyawarah di situ. Oh, dimusyawarahkan terlebih dahulu ya Pak ya. Iya harus dimusyawarahkan ya. Nah nanti setelah musyawarah karena itu sebagai dasar ya. Di dasar yang sangat mendasar ya musyawarah tersebut dengan pemilik lahan dengan panitia pengadaan tanah ini apabila sepakat ya nanti dibayar kan gitu kan diberikan ganti rugi sesuai dengan nilai NJOP-nya ya yang sebenarnya ya, ya Pak dengan, ya seperti ini layak dan adil gitu loh. Ya, layak dan adil. Kira-kira tanah itu layak gak diganti rugi sekian ya Pak ya? Sekian, gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan dengan benar-benar ya Pak ya. Ada panitia namanya tim penilai. Ada tersendiri dia nanti. Nah, ada tim penilai untuk nilai objek tanah ini. Nah, itu dibentuk oleh siapa Pak? Ini dibentuk panitia itu. Sama-sama dia dengan tim dari tim pengadaan tanah ini. Itulah. Dalam hal ini kalau nama di daerah ya BPN. Oh iya. Ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Gitu. Terus nanti setelah musyawarah, nah di sini apabila tidak ada yang tidak setuju atau tidak sepakat dan menolak ya menerima ganti kerugian tersebut. Nah, setelah 14 hari dari musyawarah ini, nah, yang bersangkutan ini harus mengajukan pengajuan keberatan namanya sesuai Perma 3 2016 ini. Disitulah diatur mengenai tata caranya ya pengajuan keberatnya didaftarkan di pengadilan terus diregister yang namanya register konsinyasi ada nah, registernya ya Pak ada register konsinyasi ya setelah itu didaftarkan baru nanti disidangkan dan ketua pengadilan melakukan
penetapan ya, mengeluarkan penetapan pertama-tama dulu ya, memerintahkan jurusita pengganti atau panitra ya, untuk melakukan penawaran pembayaran kepada yang berhak ini ya, siapa berhak yang menerima ya gitu. Nah apabila beliau menolak lagi ya menerima untuk pembayaran ini, nanti ya jurusita sama panitra dengan disertai dua orang saksi ini membuat berita acara juga, berita acara penolakan ya, bahwa yang bersangkutan menolak untuk menerima ganti kerugian ini. Nah dalam hal ini apabila beliau mengajukan keberatan ya seperti biasa disidangkan di pengadilan nanti disidangkan. Iya, itu ada batas waktu ya Pak ya? Ada. Untuk penyidangan tersebut kira-kira berapa lama tuh Pak? 30 hari kalau tidak 30 salah. 30 hari ya? Ya 30 itu hari. Itu maksimal atau minimal atau bahkan maksimal. Ada yang lebih? Maksimal sudah 30 hari harus putus. Oh, harus putus ya. Harus sudah selesai. Enggak boleh lebih. Iya, enggak boleh lebih gitu. Kalau sesuai perma ya, acuan perma 3 2016-nya ya gitu. Nah, Pak, kira-kira ada enggak Pak yang dibuatkan surat untuk penitipan ganti rugi tersebut, Pak? Ada enggak? Ya, ada. Setelah uang itu yang bersangkutan atau yang berhak tidak mau menerima ya, atau menolak ya menerima ganti rugi. Nah, jadi uang ini akan disimpan di kas kepanitraan pengadilan. Nanti panitra ini membuatkan berita acara. Iya, berita acara seperti apa ya Pak? Berita acara penyimpanan uang ini. Nah, berita acara penyimpanan uang ganti kerugian di kas kepanitraan dengan disaksikan dua orang saksi. Minimal ya Pak, ya, ada lebih boleh ya. Kalau boleh, 3 atau 4 gitu. Boleh. Tapi harus ada dua orang saksi. Minimal dua orang ya, saksi. Ya, untuk menyaksikan bahwa uang terima uang bahwa serah tadi. Terima uang ini sudah disimpan dengan jumlah nilai rinciannya. Disebutkan dan di itu situ. Wajib ya Pak, wajib. Penyerahan itu diwajibkan wajib. Untuk membuat berita acara itu tadi. Iya, jangan kan kayak berita acara serah terima gitu ya, ya Pak ya. Jangan kan istilahnya berita acara penyimpanan ya. Berita acara kalau kan ketua memerintahkan membuatkan penetapan ya. Perintah untuk melakukan juru bayar gitu. Nah, kepada jurusita kita. Nah, jadi jurusita kita atau panitra kita melakukan penawaran terhadap yang penerima ganti rugi ini, itu pun kalau dia menolak untuk menerima ganti kerugian tersebut, itu pun dibuat berita acara penolakan juga. Ada juga berita acaranya. Ada. Berarti bukan harus penitipan aja ya, iya, tapi kalau penolakan juga penolakan ada. Penolakan juga ya, ada berita acaranya. Nanti disaksikan juga dua orang saksi ikut tanda tangan. Iya. Itu. Jadi harus memang ada proses ada, berita itu. Ada bentuk bukti, tertulisnya bukti. Bukti transaksi ya, dari gitu. Uang tersebut, tapi namanya berita acara ya, berita ya acara Pak ya. Namanya, kita penyebutannya berita acara, berita acara, berita acara penyimpanan uang ke kas kepanitraan. Gitu namanya. Untuk kriteria ganti rugi itu ada kriteria tertentu nggak Pak? Misalnya harus apa gitu, harus yang memenuhi syarat gitu, ada? Iya harus. Nanti yang bersangkutan datang ke pengadilan negeri dengan membawa ini surat pengantar dari panitia pengadaan tanah. Nggak sembarangan orang, nanti bisa aja orang-orang ngaku tanah dia padahal nggak ada saya, gitu. Nah nanti selain itu yang penerima ganti rugi ini kan sebelumnya namanya sudah terdaftar, gitu loh Bu, namanya sudah terdaftar yang silahkan dengan namanya masuk terdaftar di nominasi. Nah, nominatif, salah saya maaf ya, masuk dalam daftar nominatif, nominatif ganti kerugian namanya ya. Nanti sesuai dengan namanya yang terdaftar di dalam nominatif inilah yang bisa untuk menerima ganti kerugian ini. Jadi nggak sembarang orang ya Pak ya. Orang, nanti kira-kira gitu. Ini ngaku-ngaku misalkan nggak bisa juga ya Pak ya. Bisa ya. Untuk Bapak sendiri nih Pak, pada saat pengalaman Bapak ya mungkin ya banyak nih untuk
Bapak sendiri yang menangani perkara konsinyasi seperti apa nih Pak yang pernah Bapak, bisa dong Bapak ceritain sedikit ke kita nih? Yang pernah Bapak pegang gitu loh. Iya. Dulu pernah saya menangani perkara konsinyasi juga, tapi mengenai sengketa kepemilikan ya. Kepemilikan. Ya, karena di situ yang satunya terdaftar dalam nominatif penerima ganti kerugian, namun di sisi lain ada juga yang mengklaim bahwa itu milik tanahnya dia. Ya, padahal ya jadi berebutlah mereka itu. Saling berebut kan. Mm-mm. Nah, jadinya tertundalah pembayaran mengenai ganti rugi ini. Nah, sampai selesai dulu. Akhirnya digugatlah. Digugatlah mengenai siapa yang sebagai pemilik yang sebenarnya. Iya. Nah, nanti akan disidangkan di pengadilan. Melalui proses persidangan ya. Juga. Itu ada batas waktunya juga ya, Pak? Ada kita ya 5 bulan harus putus sudah itu ya, kan. Kalau gitu. Perdata ya Pak harus ya, ada. Seperti itu kan gugatan biasa dia. Masuk lagi ke perdata ya, gugatan ya, Pak ya. Gugatan biasa ya. Selesai ganti ruginya ditunda dulu ya. Jadi baru masuk ke proses persidangan. Masuk proses persidangan dulu ya, sampai kira-kira proses yang mana yang lebih kuat ya, ya Pak ya. Lebih kuat artinya di sini juga untuk menentukan siapa pemilik yang sebenarnya. Nah, nanti setelah putusan BHT, nah terus ya kalau memang tidak ada yang mengajukan upaya hukum lagi, ya selesailah dalam waktu 14 hari kan. Ya, mungkin bisalah kita melakukan ya, yang konsinyasi tadi. Konsinyasi lagi kan. Nah, gitu. Nanti dengan catatan membawa surat pengantar dari panitia pengadaan tanah ini. Nah, surat inilah yang dijadikan dasar ke pengadilan untuk mencairkan uang ganti ruginya ini. Yang uang sebelumnya dititipkan di pengadilan negeri. Ya, gitu. Itu juga biar untuk kepentingan umum juga ya Pak ya. Iya. Karena gitu. Kan itu kan tanahnya siapa tahu untuk digunakan untuk apa ya, gitu ya Pak. Iya. Untuk kepentingan umum sendiri itu gimana Pak? Ya, kalau kepentingan umum ini di sini kan siapa-siapa aja maksudnya ya, dimaksudkan itu Pak? Kepentingan umum ya, kepentingan bangsa dan negara kan. Pasti ya itu Pak ya. Pasti ya, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan bersama, dan terakhir lagi kepentingan pembangunan. Nah, biarkan rata kan pembangunan programnya pemerintah kan. Seperti pembangunan tol ya Pak ya. Iya, pembangunan itu tol. Itu pernah banyak ya Pak yang konflik yang misal enggak setuju tanahnya dibuat dibangun tol misalnya. Banyak ya Pak ya. Banyak. Kayak di Kayu Agung kan termasuk ada salah satu tol ya Pak ya. Iya, Kayu Agung, mana lagi itu? Indralaya. Indralaya juga. Indralaya tol Indra Rabu Mulih itu loh. Itu kan banyak itu terjadi sengketa itu. Ya gitu. Lumayan ya Pak ya prosesnya. Lumayan, ya. Ya. Dan untuk bagaimana nih Pak kalau pihak ganti rugi itu tidak diketahui keberadaannya Pak? Kalau misal kita mau membangun tol nih tapi enggak tahu keberadaannya itu di mana, itu gimana Pak? Nah, nanti panitia pengadaan tanah ini yang mencari tahu. Mencari tahu ya bersurat lah pada intinya bersurat ke camat, lurah, desa, ataupun bisa ke dusunnya, kepala dusun ya. Gitu. Berarti melalui proses tertulis ya, ya Pak ya, tertulis disampaikan surat. Siapa di sini kira-kira siapa kira pemiliknya gitu. Ini tanah ini nanti pihak desa atau lurah yang mencari tahu. Mencari tahu gitu. Untuk kalau misalnya yang tanah yang menjadi sengketa itu kalau misalnya dia udah menjadi disimpan bank gitu Pak masih di itu prosesnya gimana Pak? Ya kalau maksudnya masih jadi dijadikan jaminan bank, masih dijadikan jaminan itu prosesnya gimana Pak? Kalau kan biasanya kan kalau orang kan kalau suka minjem bank kan harus ada jaminan misalnya ya, tanah ya. Nah gimana itu prosesnya Pak kalau misalnya? Ya kalau itu harus dilakukan persetujuan dulu dengan pihak bank. Nah, nanti kalau pihak bank menyetujui baru
nanti bawa surat persepakatan lah, nanti dibawa ke pengadilan untuk mencairkan itu uang. Nah, nanti kan uang cair kan untuk tujuannya juga untuk membayar utangnya di bank itu kan begitu kan. Nah, kan begitu. Untuk berbicara tentang uang ya, suka banget ya kalau bicara masalah uang nih, Pak. Kira-kira untuk ganti rugi itu sepengalaman Bapak nih ya. Yang paling besar itu ganti rugi nominalnya berapa nih, Pak? Sampai apakah sampai triliunan mungkin? Atau berapa nih, Pak, paling? Wah, itu kali itu saya kurang tahu ya. Saya tapi mungkin tahu. Adalah kurang lebih lah, Pak, gitu. Ya banyak lah kalau kalau pasti udah kayu tetean agung. Ya, Pak. Ya banyak lah kalau di Kayu Agung itu banyak, tapi saya tidak tahu tidak persis terlalu ya, tahu Pak persis ya. Ya. Cuman gitu. Pasti mulai ganti ruginya. Besar ya nominalnya, ya, Pak besar. Ya. Nah, berbicara tentang hobi ini kayak kedengaran suara Pak Made ini kan kayak serak-serak gitu lah. Secara lah ya orang Bali kita udah jarang nih kalau misalnya teman-teman Bali, orang-orang Bali gitu loh identik dengan selain orang-orangnya ramah ya Pak ya. Iya ya, dan juga bisa ya bisa menyesuaikan diri kayak Pak Made kan orang Bali tapi udah akrab nih baru berapa minggu ya Pak kita kenal ya, tiga ya minggu kan ya, tiga minggu ya. Dari Rika pun juga suka nanya-nanya nih tentang Bapak. Dia kan nggak tahu kenapa juga tertarik nih Pak dengan adat Bali ya. Mungkin dia juga banyak adat ya Pak ya, banyak ya, yang luar biasa Bali, ya, namanya juga yang... Indonesia ya Pak, beragam ya. Suku, adat dan budaya. Jadi kayak penasaran dengan kedatangannya Pak Made, Rika suka nanya-nanya tentang Bali. Siapa tahu juga nanti Rika bisa kan ke Bali ya. Monggo, monggo ya. Nah, silakan. Ini hobinya nyanyi ya, denger-denger ya Pak ya. Ah enggak juga. Enggak juga apa selain nyanyi nih Pak? Selain nyanyi apa? Ya apa menghabiskan aja lah. Menghabiskan uang. Ya untuk biar yang penting sibuknya cari sehat aja lah. Olahraga gitu. Nyanyi juga olahraga Pak, biar ya. Mengencangkan otot-otot wajah ya. Mau dong Pak dinyanyiin lagu Bali nih Pak. Saya tuh gini, pekerjaan yang paling susah itu saya tuh nyanyi loh. Ya gak susah Pak. Oh gitu. Karena tapi, kalau saya nyanyi mungkin suara saya yang saya anggap bagus, tapi orang lain nanti lari malahan gitu iya, loh. Iya, tapi mau saking Pak denger, gak apa-apa, gitu gak apa-apa. Ini mumpung kita lagi di podcast Ogan, perkenalkan dulu lagu-lagu Bali itu yang terkenal apa, bangsa-bangsa ya? Bali ini apa nih Pak? Boleh dong, biar sobat perang pengadilan juga, wah ini ya lagu Bali ya gitu loh maksudnya. Okay. Belum ada soalnya Pak, apa nih Pak lagunya? Bunga-bungaan, boleh dong apa tuh? Oh ya, coba cari judul lagu Bunga Sandat itu. Bunga? Bunga Sandat. Itu ada istilah atau artinya ya Pak ya? Ada filosofisnya itu. Filosofinya ya, apa ada. Tuh Pak? Ya hidup ini harus seperti bunga, bunga. Ya. Hidup ini harus seperti bunga. Ya walaupun kadang ada layunya. Tapi kadang juga ada harumnya, ya. Makanya kita itu di setiap kita tugas harus kita memberikan kesan yang terbaik, ya. Biar nanti setelah kita pindah, tetap kita tuh diingat dan dikenang. Ya, untuk bunganya sendiri Bapak tahu itu bunganya yang seperti apa, Pak? Ya, kalau di Bali ya dijadikan sesajen lah bunga itu. Kalau yang di telinga-telinga itu bunga apa tuh Pak yang suka nari? Oh gitu? Banyak lah. Kalau ndak mesti harus bunga sandat saja ya. Ada bunga kamboja. Iya kamboja ya, udah pasti. Kembang kertas gitu ya. Jadi pakai alat pelengkap upacara lah kalau di Bali ya. Gitu. Tapi memang gitu ya Pak ya, adat-adatnya pakai bunga ya Pak. Iya gitu ya. Gitu. Kita dengerin dulu sobat peradilan ya, Mbak. Pak Made nih gimana nyanyinya nih? Iya, ini lagunya nih. Kan sampai rep aja nih Pak. Kalau sampai selesai nggak apa-apa. Nambahin waktu podcast Pak. Kita mau denger nih kan. Bunga Sandat yang akan dipersembahkan oleh Bapak Imade ya. Kepada Bapak kami persilahkan. Yen guman di baja. Dan binaya pucuk nadam kembang.
warna deruang ngemasin mekudang. Becik melaksana memanti dadi kemang bintang. Ya gitulah pokoknya ya. Sudah sampai rap belum itu? Ya sudah gitu aja. Ya, nanti kita lanjut ya Pak ya, nanti ada sesi untuk nyanyi ya. Gitu. Bisa kali Bapak ya, gitu, ya. Kalau untuk bahasa Balinya sendiri, bahasa Balinya mungkin Rika cantik apa nih Pak? Oh, apa Pak? Rika jegeg gitu kalau orang Bali jegeg. Bilang iya cantik, jegeg gitu cantik. Jegeg ya, ya. Jegek gitu. Ya, kalau jegek itu kalau di sini jelek kan, Pak. Kalau laki-laki bilangnya bagus. Bagus. Ya, ya, ganteng, ya. Biasa lah ya, ya kalau bagus kan jegek terus jelek kan enggak sekalian, Pak. Ya. Gitu ya. Iya. Untuk nah, sekarang kita udah mungkin udah banyak ya Pak ya ilmu kita hari ini ya Pak ya. Untuk kesan dan pesan nih Pak, ada enggak nih untuk sobat peradilan dimanapun Anda berada? Dimanapun mereka berada nih, ada nggak kesan dan pesan ya Pak? Ya. Mungkin lebih ke pesan ya Pak ya, untuk sobat peradilan, gimana nih pesan-pesan ya Pak? Ya, kalau peribahasa ya, orang Bali bilang ya, ya ini nyangkut kata motivasi ya. Iya, motivasi ya. Di sini juga banyak ya motivasi-motivasi ya, dari ya. Pak Ketua. Ya, kalau saya pakai istilahnya bahasa Bali aja ya. Iya dong. Ide ngaden awak bisa. Ide ngaden awak bisa. Ya, depang anak ngadanin. Depang anak ngadanin. Ngadani. Ya, artinya begini ya. Jangan kita yang menilai diri kita sendiri ya satu pinter, ya paling bisa, paling jago, ya. Pastinya orang lain lah yang kita berikan untuk menilai diri kita ini. Nah, gitu. Ya, istilahnya dalam ilmu padi lah, semakin ini berisi semakin menunduk. Nah, begitulah ya. Kalau 11-12 sama Pak Fahri ya. Ya. Maka semakin tapi memang harus diterapkan ya Pak ya, ilmu padi gitu, itu. Ya, ilmu padi semakin itu. Kita berisi, semakin ya. Banyak ilmu yang kita dapat, maka ya. Kita akan semakin merunduk dalam merunduk. Artian kita enggak boleh sombong. Ya. Ya, kita enggak ya. Boleh sombong ya. Benar. Gitu. Kita boleh sombong gitu. Enggak boleh sombong ya Pak. Di mana-mana setiap agama pun mengajarkan kita tidak boleh untuk sombong ya. Betul. Pak ya. Betul sekali. Semua agama mengajarkan seperti itu ya, mengajarkan seperti nah, itu. Untuk kita kan ada moto ya podcast ya, podcast Ogan, obrolan pengadil obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Nih, Rika pengen tahu nih Pak, gimana tuh kalau diterjemahkan dalam bahasa Bali? Waduh, gimana? Ini berat ini. Berat ya padahal asli Bali nih. Kecil lah. Gimana ya bahasanya ya? Tapi sebelumnya Bapak udah kalau pulang dari Bali tuh udah enggak lama ibarat kata udah dari tahun 2014 ya keluar Bali ya Pak ya. 2012. Tapi mungkin bisa dibilang masih ada logat-logat Balinya enggak lepas ya Pak ya. Ya masih ingat, Masih dong. Masih. Bahkan kan ada kadang-kadang tuh kan kayak yang biasa-biasa kita pernah juga podcast dengan Hakim Tinggi, dia orang Medan. Iya. Tapi blogatnya udah bahasa Indonesia murni gitu loh karena memang pindah-pindah gitu. Iya, kalau Bapak masih ya Pak ya? Masih. Ya, kalau orang Bali itu memang agak susah ya ngilangnya logatnya logat. Ya, sama ya, seperti ya. Halnya dengan orang Jawa mungkin ya. Ya, masih tetap ada lah gitu, tetap ada dia logatnya nempel terus ya. Istilahnya ciri khas dan budayanya. Iya, enggak lepas ya. Gak lepas, kan Bapak gitu juga ya. Suka pulang-pulang kampung iya, ya, Pak ya. Gitu. Kalau kita pulang kan kita ngobrol pakai bahasa sehari-hari itu kan bahasa Bali. Kalau di kampung ya sama anak, sama istri, keluarga pakai itu pakai bahasanya bahasa Bali. Iya, pakai bahasa Bali ini gitu. Jadi tetap istilahnya kita ingat terus gitu. Jadi apa nih Pak kalau podcast Ogan obrolan gemilang pengadilan ngiring ide dani sarang sami semeton titiang
Mesatwa Podcast Ring Pengadilan Negeri Batu Raja Kelas 1B. Itu artinya apa, Pak? Kayaknya panjang kali ya. Iya. Artinya mari kita bersama-sama ngobrol podcast di Pengadilan Negeri Batu Raja. Gitu. Gimana tadi, Pak? Lupa. Apa tadi? Jadi kamu mau ikut ngomong pakai bahasa Bali ya kan? Ngiring Ide Dani Semedon Titiang yang Sarang Sami ya, Mesatwa Podcast Ring Pengadilan Negeri Batu Raja Kelas 1B. Oke, mantap gitu ya. Mantap ya. Gitu. Kalau bahasa Balinya terima kasih apa, Pak? Matur sukseme. Pak Made ya, sudah mau mampir di podcast Ogan. Iya, semoga Bapak sehat selalu. Astungkare ya. Astungkare apa, Pak? Arti istilahnya ucapan semoga ya, amin gitu. Amin. Semoga Bapak juga sehat selalu ya, Pak ya. Murah rezeki, semoga bisa berbaur di Pengadilan Negeri Batu Raja ya, Pak ya. Berirama itu, satu irama di Pengadilan Negeri Batu Raja ya, Pak ya. Okay. Terima kasih sekali lagi, Pak, kami ucapkan ya. Semoga nanti sama-sama, di next episode ya, Pak ya. Entah itu episode berapa, nanti kita bahas-bahas lagi ya, Pak ya. Okay. Terima kasih kepada sobat podcast Ogan. Jangan lupa like dan komen ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe juga ya, Pak ya. Pak Mandu udah subscribe belum channel PN YouTube Batu Raja? Sudah. Untuk sobat peradilan yang belum, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya, Pak ya. Oke, cukup sekian mungkin podcast kita pada hari ini. Jangan lupa selalu standby nonton podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, dan tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei bungan sandal, selayu-layu runi mande saling asa-asa menyamu beraya tuku kuhin rahayu kepanggil.